13. Keliling suatu persegi panjang adalah 32 cm dan luasnya adalah 50 cm persegi. Panjang diagonal bidang persegi panjang adalah, kita gambar dulu persegi panjangnya. Nah, ini persegi panjangnya. Ini panjang, ini lebar. Kita disuruh mencari ini panjang diagonalnya. Nah, dari data-data diketahui keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya 32. 32 adalah 2 kali panjang tambah lebar. Maka 16 sama dengan panjang tambah lebar. Sedangkan luas adalah panjang kali lebar. 50 adalah panjang kali lebar. Diagonal ini kita cari dengan rumus Pitagoras. Misalnya panjangnya adalah X, maka X kuadrat sama dengan P kuadrat tambah L kuadrat. Ya, maka X sama dengan akar P kuadrat tambah L kuadrat. Nah, ingat, kalau P tambah L saya kuadratkan, ini menjadi P kuadrat tambah 2PL tambah L kuadrat. Artinya apa? P kuadrat tambah L kuadrat sama dengan dalam kurung P tambah L dalam kurung kuadrat dikurangi 2PL. Nah, ini kita masukkan ke sini. Maka X sama dengan akar dari P tambah L kita kuadratkan dikurangi 2 kali P kali L. P tambah L berapa? 16. Berarti ini akar dari 16 kuadrat dikurangi 2 kali P kali L atau 50. 50. Akar 16 adalah 256. 2 kali 10 adalah 100. Ini akar dari 156. Dan jawabannya, sudah ketemu, jawabannya adalah yang B.